Bismillah. Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Teguh di Kubiler, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Kali ini gue lagi ada di daerah Kerangan Cibubur. Nah, di belakang gue ini gue mau cobain ada yang namanya ayam bakar Gilang Jaya. Kalau kalian lihat dari luar nih, penampilannya itu ayamnya banyak banget, ditumpuk-tumpuk di dalam kaca. Waduh, ada yang digantung juga tuh, satu apa dua ya, dua tuh guys. Wah, ini bikin gue penasaran banget nih, seperti apa rasanya. Yuk langsung aja kita habe guys, yuk makan yuk. Halo, assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Usaha ayam bakar ini udah dari kapan nih Pak? Ini dari umur 30-an Pak. Udah lama sih. Udah lama? Udah lama, umur berapa? Udah jalan 5 tahunan ada. Udah 5 tahunan? Ya. Ini ada apa aja sih? Ayam bakar? Ayam terus? Bakar, ayam bakar tepuk, ayam bakar gos. Tepuk itu diapain itu? Dipenyet. Oh, pakai cabe, pakai sambal ya? Iya. Dipenyet. Terus ada? Ayam geprek. Ayam geprek ada? Ayam goreng. Bedanya apa ayam geprek sama gepuk? Ya bedanya di sambal paling. Oh, di sambal. Ya, ada sambal pedas, ada sambal hijau, sambal sedang. Oh, ada macam-macam. Oke. Yeah. Bukanya nih dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 12 sampai jam 12 malam. Jam 12 sampai jam 12 ya. Itu kalau masih ada, tapi kalau masih lagi cepat ya jam 4 udah nutup. Paling cepat berapa ya jam tuh? Ya targetnya jam 12 malam. Jam 12 malam. Ini kalau sehari bisa berapa ekor nih? 15-an lah. 15 ekoran. Harganya berapa tuh, Pak? Kalau yang ekoran? 50.000. 50.000 kalau yang bagian itu ada paha sama dada doang ya? Iya, yang paha 13.000, yang dada 14. Oke, terus ada ceket sama kepala. Iya. Oke guys, gua penasaran banget dan gua emang udah lapar banget nih. Oke, langsung aja kita habek guys, yuk makan yuk. Oke. Oke guys, pesanan gua udah jadi semua nih. Wow. Tuh. Kita bahas satu-satu dulu ya. Ini dia nih. Pertama gua pesen ayam bakarnya nih. Ini gua pilih yang bagian paha nih. Wow. Kemudian gua tambah nih. Gua penasaran sama yang goreng juga, guys. Jadi gua nambah ayam goreng. Wish. Tuh. Sama wih jatuh. Pala ayam sama ceker. Nah ini murah banget nih, kalau palanya harganya 1000-an. Kalau cekernya itu terserah. Kata abangnya terserah mau bayar berapa aja. Kita gue bayar gope, gue rata aja nih. Kalau ayam goreng sama ayam bakarnya yang bagian pahanya itu 13.000. Nasinya 3.000. Wah langsung ya deh. Gue penasaran banget nih. Sama sambalnya dulu nih. Kita cobain guys. Sambalnya. Wah, pakai ceker enak nih guys. Jadi dia ceker sambal setan. Tuh. Nah tapi ini nggak mantep, masih cekernya ada kukunya. Pak, kukunya kagak dipotong kukunya. Orang gratis. Oh gratis tadi 1.004. Waduh. Bayar, oh gratis berarti. Ya udah biarin cobain aja. Habe guys, yuk makan yuk. Bismillah. Oke. Wah.
Untuk cekernya sendiri itu lumayan empuk, gurih, asinnya itu berasa. Coba gua pakai ini ya, ayam goreng kita cocol nih sebelum pakai nasi. Gua penasaran banget ini sama sambalnya nih. Jadi abangnya itu bikinnya dadakan nih guys, yuk. Dadakan diulek terus dikasih, terakhirnya disiram minyak panas. Habek. Bismillah. Wow. Pedes, asin, dan bawang putihnya berasa. Cuman tipis, dia nggak terlalu medok banget. Dan pedesnya memang dominan. Untuk ayam gorengnya, gua habek nih guys. Nih, coba ya habek ya. Habek. Ayam gorengnya dagingnya empuk banget. Untuk asin gurihnya itu nggak terlalu nendang dia. Ini kalau menurut gua kalau ditambahin garam lagi nih sedikit lebih nendang. Ini buat selera gua sih guys. Tapi ini udah lumayan cakep dah. Cakep guys. Habek. Waktunya pakai nasi. Sip. Ini pala habek sini. Sama sambalnya di tengah-tengah nih guys. Wah. Buh. Tuh ada minyak-minyaknya. Waduh. Cekernya nanti aja belakangan. Wow. Wih. Wah, tuh mantep banget nih guys. Tuh. Waalaikumsalam. Nih. Kita cobain nih. Nasi pakai sambal ini. Tuh. Habek, yuk makan yuk. Bismillah. Wah. Mantap. Pas banget. Jadi sambalnya ada asin gurihnya campur nasi. Jadi balance dia. Cocok banget, guys. Habek nih ayamnya. Ayam bakarnya, guys. Habek. Bismillah. Wow, kalau menurut gua ayam bakarnya lebih berasa bumbunya. Ayamnya kayak nasi, habek. Wah, cakep. Mantep ini. Dan nasinya ini pulen guys. Jadi kalau misalnya dikepel gitu dia nempel semua. Paling gua suka nih, habek. Cakep banget. Tuh. Nah, di ayam bakar Gilang Jaya ini udah tersedia GoFood sama GrabFood ya guys. Jadi gampang untuk teman-teman order dari rumahnya nih guys. Habek. Sambal-sambalnya. Wah. Campur-campur nih, lebih mantep.
sip. Wah. Kulit leher itu mantep banget. Habek. Habis, alhamdulillah. Oke Pak, makasih banyak nih. Oke. Semoga tambah laris. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Dan sehat-sehat selalu nih Pak. Amin. Ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ditunggu video-video berikutnya dari Kuliner. Kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.